KPI secara tegas menyampaikan tidak memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku kekerasan seksual dan perundungan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Oleh karena itu, kami dari Komisi Penyiaran Indonesia telah membentuk tim investigasi di internal untuk melakukan proses klarifikasi dan pendalaman informasi terhadap para pihak yang ditulis di surat terbuka yang ditulis oleh saudara MSA. Apabila nanti terbukti terjadi tindak kekerasan seksual dan perundungan terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia, kami dari seluruh pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia sudah berkomitmen untuk memberikan tindakan tegas kepada pelaku kekerasan seksual dan perundungan. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.